Shalom adik-adik. Wah, tidak sangka-sangka bahwa kita sekarang sudah masuk ke tahun yang baru, tahun 2022. Sebelumnya, Miss Pinky the Seahorse mau mengucapkan dulu nih, Happy New Year untuk kita semua. Wah, kita ketemu lagi ya di tahun yang baru. Adik-adik semua sehat ya. Puji Tuhan, Miss Pinky the Seahorse berdoa supaya kita semua sehat dan di tahun 2022 ini kita semakin maju di dalam Tuhan. Luar biasa. Adik-adik, tahu nggak di tahun ini, di tahun bulan Januari 2022, kita punya tema. Temanya apa? Ayo tebak adik-adik. Ada yang bisa nebak nggak? Temanya adalah Transformation. Apa? Transformer? Bukan. Bukan adik-adik. Transformation. Itu tema kita bulan Januari ini. Artinya apa sih Transformation? Transformasi, yaitu apa? Perubahan. Siapa yang di tahun 2022 ini mau berubah jadi lebih baik? Boleh angkat tangannya. Yeay, puji Tuhan. Nah, sebelum kita belajar sama-sama dengan Miss Big the Blue Whale, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak buat kasih karuniamu. Kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan, berkat kasihmu. Dan kami bersyukur di tahun yang baru ini kami sama-sama bisa untuk beribadah dan juga mengenal Kristus lebih lagi. Kami mau buka ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Engkau sertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Ayo semua adik-adik bangun berdiri. Things right, but I make the wrong choice sometimes, and you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do, and you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. To do things right, but I make the wrong choice sometimes, and you forgive me. No one knows me but like you. You see who I am, not what I do, and you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, oh, oh.
Boban, Boban, tunggu! Boban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Zak. Lihat ya, Zak. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya, benar, Adi. Berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adi gak percaya. Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman. Kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian, telur itu menetas, dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar, sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi, teman-teman ikuti ya. Telur, egg. Telur, egg. Ulat, caterpillar. Ulat, caterpillar. Kepompong, pupa. Kepompong, pupa. Kupu-kupu, butterfly. Kupu-kupu, butterfly. Nah, itu dia Adi, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adi mengerti kan sekarang? Wah, iya Zak, Adi ngerti sekarang. Bobon juga ngerti kan? Keren ya Zak. Jadi, sudah tidak takut dan geli lagi kan sama ulat? Tidak dong Zak, Adi kan pemberani. Oke deh. Mari kita buka sama-sama ayat Alkitab kita hari ini. Di Roma 12 ayat 2. Ya, Roma 12 ayat 2. Yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Adik-adik Impact Kids ketemu lagi sama Miss Big the Blue Whale. Minggu ini kita mau belajar tentang proses. Sebelum yang namanya berubah, itu butuh proses. Kalau kamu tadi udah lihat kan, proses perubahan kupu-kupu sebelum dia menjadi kupu-kupu. Ya kan? Apa yang pertama tadi? Dari ulat. Yang kedua terus kemudian kepompong. Lalu kemudian dia berubah lagi baru menjadi kupu-kupu. Nah, di dalam perubahan itu kamu harus setia terhadap proses yang kamu jalani di dalam kehidupan kamu. Gak gampang memang dan gak mudah memang. Tapi untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, kita harus setia terhadap proses. Kupu-kupu mengalami proses yang panjang untuk menjadi hewan yang indah, untuk menjadi binatang yang indah. Kamu mau kan
berubah untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Yuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita mau mengerti proses yang kita lalui di dalam kehidupan kita untuk menjadi berubah. Ya, mari kita sama-sama belajar yuk lebih lagi tentang proses di dalam kehidupan kalian. Contohnya, ketika kalian lagi di sekolah, kalian kan pasti harus datang ke sekolah, lalu kemudian belajar, lalu kemudian ikut ujian. Nah, kalau misalnya kalian malas datang ke sekolah, kalian gak ngerti pelajarannya apa, gak bisa ikut ujian, dan gak bisa naik kelas. Dan kalian akan ngulang lagi di kelas yang sama. Nah, akan di situ lagi, gak kemana-mana. Sama kayak perubahan. Kalau kamu gak setia sama prosesnya, dan kamu gak mau belajar dari prosesnya, kamu akan terus berada di situ lagi. Kamu juga akan semakin sulit untuk maju, untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, sama-sama yuk kita sama-sama belajar ya semuanya. Mari setia terhadap proses dan kita lakukan apa yang menjadi bagian kita supaya kita berubah. Tahun lalu kita masih malas. Tahun ini kita harus jadi lebih rajin lagi. Tahun lalu kita masih gak mau bantuin mama. Tahun ini kita harus lebih rajin lagi bantuin orang tua kita, bantuin mama papa kita. Yuk sama-sama belajar, berubah dan lakukan dan setia terhadap prosesnya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari yuk sama-sama kita berdoa. Kita mau tutup. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami telah Tuhan belajar mengenai firman-Mu Tuhan tentang proses. Saat ini Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk setia menjalani proses dalam perubahan hidup kami. Supaya kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau masuk ke dalam Zoom class. Tutup bungkus Tuhan hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami belajar lebih lagi Tuhan di dalam Zoom class. Dan bersama dengan kakak-kakak Tuhan kami dapat mengerti lebih lagi tentang firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amen. Adik-adik, bagaimana nih tadi pesan-pesan disampaikan sama Miss Big the Blue Whale? Kita akan belajar bareng sama-sama lagi ya di kelas Zoom. Jadi apa yang perlu disiapkan? Persiapkan adik-adik kitab atau pulpen atau buku untuk mencatat dan
juga jangan lupa siapkan diri untuk lebih lagi belajar di kelas Zoom. Mari kita masuk ke kelas Zoom.